Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channelnya Cerita Zero. Cerita Zero itu mau apa ya? Mau boromon nih? Informasi apa tuh? Kali ini Papa Zero lah ya yang ngasih informasi ya. Boromon, informasi apa nggak tahu. Ini salah satu snack anak sebenarnya. Tapi dimulai dari 1 tahun ya. Tapi dimulai dari 1 tahun. Yang udah punya gigi. Karena ini bentuknya seperti ini. Nah, boromon ini ada 3 varian. Yang warnanya itu ada yang warna biru. Yang pink dulu, pink dulu ya. Yang pink yang warna original. Yang biru itu rasa susu. Yang biru susu. Yang hijau ini yang kita mau coba adalah mixed fruit. Ada buah-buahnya ya. Ada buah-buahnya ya. Di sini ngeklaim tuh bebas gluten dengan susu itu, dan telur. Gluten apa itu? Gluten itu. Gluten itu apa ya? Kita cari Google aja ya. Gluten. Itu apa ya? Protein yang terkandung dalam gandum di sini. Protein yang terkandung dalam gandum. Jadi ini mungkin pakai tepung gandum kali ya. Kita lihat ingredientnya aja deh. Bebas gluten tapi gimana sih? Iya, karena dia tidak mengandung gluten, jadi aman untuk anak-anak ya. Gitu. Soalnya yang ada yang pernah lihat yang buat orang dewasa juga ya. Ada ya. Yang bungkusnya kayak bening gitu ya. Bening jadul gitu yang ada kerapnya di atasnya itu ya. Yeah. Cuman nggak tahu rasanya sama apa enggak kayak ini. Kita coba dulu ingredientnya juga di belakangnya juga ada ya, kentang, ada telur, ada susu. Ya buat anak. Ini bedanya kemasannya ada kecil-kecil gini karena buat anak. Coba kita lihat belakang ya. Coba dibuka dulu ya. Ini ada ininya nih. Open. Kita open ya. Open. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya benar. Benar. Jadi dia bisa beberapa kali makan untuk yang udah ini ya. Bedanya kalau buat anak sama dewasa apa jumlahnya? Sih? Ini bebas gula katanya. Dari jadi 120 gram per 6. Jadi berarti ada 6. Berarti ini ada 6 ini. Ini bebas gula katanya. Bebas karena buat gula. Anak-anak. Takutnya anak-anak banyak gula gendut nanti. Gemukan. Oh, lucu ya bentuknya ya. Buka satu deh. Packaging begini 20 gram coba dibuka dulu satu. Bismillahirrahmanirrahim kita buka. Oke. Kita rasain deh. Buat bayi juga kita rasain. Soalnya aja ya, nanti kalau bayi suka, kalau kita suka, bayi juga suka. Oke. Okay. Rasanya. Sebuah ya. Segar. Karena ini bukan buat bukan anak. Bukan buat dewasa ya. Buat anak. Ini ya buat kan? Anak ya. Bukan buat bayi ya. Buat anak. Jadi ini cepet banget. Kalau yang buat orang dewasa agak keras dan ini benar-benar cepet banget lumer di mulut. Benar. Dan manis mana? Manis yang buat dewasa. Ini bebas gula katanya. Lucu ya? Boromon. Boromon kis. Kenapa buat namanya boromon? Artinya apa sebenarnya boromon itu? Karena di sini tulisannya juga tulisan Jepang dong. Ya itu boromon. Iya, artinya apa nggak tahu deh. Ya, coba-coba aja kali ini kali untuk ini alternatif orang snack bayi. Makan makanan anak ya. Kalau udah snack anak ya, prioritas tahun ya. 1-5 tahun. Ini sebenarnya sebenarnya kayak jajanan lawas sebenarnya. Cuman di packaging lebih apa ya? Lebih modern dan dengan ingredient mungkin yang baru lebih kali buat anak kali dulu mas adanya kan yang buat dewasa tuh yang kemasannya cuma satu jadi satu ini kan. Segini-segini lah, karena anak gak makan banyak. Oke. Itu aja sih, mau sharing aja produk ini yang siapa tahu ada yang mau mencoba buat anaknya. Coba. Ini ada bebas gluten, jadi anaknya gak khawatir. Gambarnya, tulisannya ada real size. Sesuai ya? Sesuai lah. Segini, lihat ukurannya pas. Ukurannya real size nih. Coba ya, iseng ya. Benar real size. Kayak polkadot ya. Iseng banget sih dipasang-pasangin. Real size. Ini real size. Tuh bener kan? Ini dia gak bohong dia berarti. Udah gak bohong tuh real size dia kasih tuh. Oke? Okay? Dan makan sekarang. Oke? Oke lah.
sekian dulu ya informasinya dari kali ini Papa Zero yang ngasih informasi. Jangan lupa like dan subscribe video ya. Dadah. Dadah.